Pertamanya kami mengucapkan tahniah kepada Dato' Hamidah Osman yang telah berjaya menjalankan mesyuarat ini, menunjukkan bahawa UMNO adalah satu parti yang mementingkan kesejahteraan dan juga mementingkan keseimbangan yang betul. Jadi di sini kami pemuda-pemuda UMNO Bangka Kopi yang telah bermesyuarat pada 12 hari bulan Oktober yang lepas juga ingin memohon agar bantahan kami yang dibuat pada 14 hari bulan dapat diterima oleh jawatankuasa bantahan di Kuala Lumpur. Ini adalah berdasarkan pada bantahan-bantahan tentang wujudnya cawangan-cawangan yang tidak bermesyuarat dan tidak terdapat di dalam watikah daripada UMNO Pusat. Jadi terdapat tiga cawangan, empat cawangan yang tidak tidak mendapat surat watikah, dan satu cawangan yang telah diubah perwakilan kepada perwakilan yang baru. Jadi oleh itu kami berharap sangat jawatankuasa pemilihan dapat memberi kami bermesyuarat sekali lagi, kerana bagi kami keadilan perlu ditegakkan. Dan jika wanita UMNO Bangka Keping dapat diberikan peluang untuk bermesyuarat, kami juga memohon agar kami dapat diberikan peluang untuk bermesyuarat semula. Ini adalah untuk menunjukkan bahawa keadilan patut dilakukan, terutamanya apabila ketua bahagian terlibat dalam usaha untuk menindakkan keadilan yang berlaku di Keping. Jadi saya juga mohon agar perkara ini dapat diambil secara tepat dan serius, agar UMNO Pusat dapat melihat bantahan kami ini secara lebih serius. Sebab ini juga kerana disebabkan oleh jumlah undi yang terlibat mampu untuk mengubah jumlah keputusan mesyuarat kami tersebut. Jadi saya okay, kita setelah kita bagi surat, sebelum kita bagi surat bantahan, maksudnya sebelum mesyuarat, kita dah keluarkan satu surat menyatakan status pada apa nama empat cawangan. Dan kalau kita lihat sini status yang dinyatakan oleh Dato' Rauf, kita bagi pada Setua Kerja UMNO. So Dato' Rauf telah nyatakan di sini Dato' Kusyari, iaitu Setiausaha Badan Perhubungan UMNO Perak, sila siasat dan berpendapat taraf pemerhati. Maksudnya berpendapat bahawa cawangan ini bertaraf pemerhati. Dan setelah kita keluarkan surat ini, UMNO Negeri telah mengeluarkan satu surat nyatakan bahawa status bagi apa nama empat cawangan ini adalah bertaraf pemerhati. Di sini pun ada tulis cawangan berkenaan bertaraf pemerhati. Ini berdasarkan kepada fasal 19.1 Perlembagaan UMNO. So on the spot, Perhubungan Negeri telah menjawab surat tersebut sebelum apa nama mesyuarat perwakilan apa nama pemuda UMNO Bahagian Keping. So daripada surat ini, saya sebagai perwakilan kan, mewakili semua sahabat-sahabat kita ni pemuda-pemuda UMNO Bahagian Keping, merasa tidak puas hati dan tidak rasa unfair lah pada kita sebagai perwakilan, yang mana perwakilan yang tidak sah, yang tiada dalam apa nama status watikah ataupun status perwakilan, status perwakilan tersebut sebenarnya masuk sebagai perwakilan dan boleh mengundi. Empat cawangan yang tidak sah, iaitu bertaraf pemerhati, boleh mengundi dan di sini boleh mengganggu gugat apa nama pemilihan tersebut, proses pemilihan tersebut. Empat cawangan you kali dengan 5 dah jadi 20, dan ada 5 perwakilan yang ditukar perwakilan. Maknanya 5 perwakilan tersebut sepatutnya ada dalam status perwakilan, tapi pada hari mesyuarat ditukar perwakilan, ditukar orang lain. Padahal perwakilan tu dah datang, dah register, dah apa semua, dah dapat name tag, tapi pada hari mesyuarat nama pada surat tauliah perwakilan tu, tapi pada hari mesyuarat ditukar. Itu pada cawangan apa nama Desa Pakatan.
Itu termasuk empat cawangan juga. Lima. Maksudnya empat cawangan tidak sah, maksudnya okay, bertaraf pemati. Satu cawangan. Dan satu cawangan sah. Ditukar perwakilan. Maksudnya dekat mana? Dekat Pengkalan. Desa Pengkalan di Pengkalan. Yang tukar perwakilan tu. Ya, Desa Pengkalan. Okay.